pasarnya itu tempat solat. Ha, musalla, pasar pasar dia tu musalla. Pasar dia musalla. Ha, itu pasar musalla, tempat orang lalai, tempat orang berniaga, tempat orang mengumpat sebar fitnah, semua pasar. Tapi pasar Tarim tempat semayang. Itu bukan pasar. Kalau masjid dia macam mana? Masjid dia lebih daripada semayang lagi. Dia punya ibadat daripada Allah SWT. Dan kota Tarim itu bila apa pelanggan itu tak mai lagi, mereka akan duduk sesama mereka, peniaga-peniaga ni duduk sebelah-sebelah kan? Tapi tidak ada hasad. Duduk sama-sama mereka buat apa? Buka kitab Minhaj. Minhaj Talibin ini karangan Al-Imam Nawawi. Yang boleh baca kitab ini dan faham hanya mufti-mufti saja. Maksudnya yang yang berniaga tu tahap mufti lah. Kalau mufti Tarim, tu lebih lah, lebih lagi lah. Jadi ini dipanggil apa, level ataupun ilmu, keilmuan yang ada di kota Tarim tu sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Sehingga kan orang biasa, orang awam, orang peniaga saja dah dah taraf mereka ulama-ulama. Patah lagi ulama depa, insya-Allah. Jadi tu kota Tarim. Jadi macam tu. Kata Sayyidina Habib Umar, sehinggakan ke hari ini, kata Habib Umar, bukannya zaman dulu, sehinggakan hari ini dalam pasar Tarim itu tak kurang daripada 20 orang hafiz Quran peniaga dia tu. Tokek dia tu hafiz Quran. Dan mengkhatamkan Quran setiap hari, ada yang 2 hari sekali. Di mana? Di kedai dia. Di rumah dia khatam lagi pula. Di masjid khatam lagi pula. Itu kata Tarim, insya-Allah. Seperti seperti Imam Allah bin Husain bin Tahir ataupun Imam Syabaka bin Salim, dia rumah dia tu 2 atau 3 tingkat. Setiap anak tangga tu dia khatamkan Quran. Dia pernah khatamkan Quran. Itu baru tangga, tak cerita bilik dia lagi. Tak cerita orang tamu lagi, itu baru tangga dia. Setiap tangga tu pernah khatamkan Quran. Kerana ulama Tarim ni, orang Tarim ni, di antara didikan mereka adalah beribadah di seluruh rumah. Itu di antara yang diajak oleh Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, guru kita yang mulia Darul Musaffa dulu. Dan juga dipanggil apa, ulama-ulama di Hadramut mengajak kita untuk menghidupkan ibadat di setiap ruang rumah kita. Kecuali tandas saja. Dapur semayang, ruang tamu semayang, bilik semayang. Ada lagi ruang apa lagi? Semayang, 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 semayang. Kerana kata Sayyidina Habib Umar, kerana setiap tempat, setiap sudut dalam rumah kita itu akan bangkit menjadi saksi di akhirat. Kita nak dapur menjadi saksi kita semayang. Tapi dapur yang bersih lah, dapur yang elok lah. Kalau dapur kita tu berselerak habis semua tu, tak apa nak elok dia panggil. Walaupun tidaklah makruh, tidaklah haram, boleh juga semayang, ampang sejadah dan sebagainya. Yang makruhnya kalau ada najis tempat kita semayang, makruh lah. Ataupun haramnya adalah dalam tanda haram lah. Tempat dipanggil apa, buang air besar tu haram. Tak boleh. Jadi dapur tak haram, semayang tak haram. Bilik tak haram. Tanda apa, depan tanda apa, ruang tamu tak haram. Jika di antara ulama, cara ulama Hadramaut semayang semua tiap ruang rumah dia. Okey ya. Bahkan ada yang ruang tamu tu besar ni, contoh ruang tamu besar ni, dia semayang sini lo, semayang sini, semayang sini, semayang sini, semayang sini. Atau mai ribah dia semayang sini, semayang sini, semayang sini, semayang sini. Seluruh rumah dia macam tu, seluruh rumah dia macam tu. Setiap sudut rumah dia semua semayang. Bahkan ada yang sebahagian tu setiap sudut rumah semua khatam Quran. Setiap, bahkan setiap tangga khatam Quran. Anak tangga rumah kita ada ada, ada 20, 20 kali khatam Quran. Masya-Allah. Jadi macam tu ah. Bahkan ada sebahagian ulama di Tarim Hadramaut dilihat dipanggil apa, setiap satu orang kasyaf, kasyaf. Kasyaf ni orang yang terbuka hijab mata dia. Dan kasyaf tu banyak, ada kasyaf jin, ada kasyaf malaikat, macam-macam lah. Kasyaf jin ni maksudnya orang masuk jin dalam badan dia, dia boleh nampak benda gaib, nampak jin juga. Okey ya. Dan kebiasaan orang yang masuk jin dalam badan dia, dia nampak jin yang pelbagai bentuk-bentuk yang seram. Pocong lah apa semua, itu kerana jin dalam badan dia. Dan boleh juga orang yang mendapat kasyaf jenis malaikat, kasyaf alam malaikat dia panggil, melihat jugalah jin dalam bentuk yang seram itu. Tapi kebiasaan mereka melihat jin dalam bentuk asal, dia macam hitam itu saja. Jadi macam tu lah. Dan pembukaan mata ini juga ada pelbagai orang, tak samalah. Dan kita kena merujuk guru kita. Dan ada orang terbuka hijab mata ni kerana anugerah daripada lahir terbuka. Ada orang sebabkan amal, amal-amal terbuka. Macam-macam orang. Okay. Baru ni ada seorang budak, saya pergi dengan dia di kubung, budak kecil lagi, pergi kubung, ziarah kubung bawa dia. Lalu kubung dia tunjuk, ustaz ni, scan. Dia nampak apa yang dia kubung tu, ataupun dia nampak dalam tu, masya-Allah. Ini tu budak lagi, maksudnya dia dapat anugerah. Dan anugerah ni kebiasaan keturunan lah, kesolehan keturunan. Kerana kata Imam Syihabuddin,
rahimahullah ta'ala. Kewalian itu ada dua. Yang pertama, wali Allah yang bermujahadah. Bermujahadah ni maksudnya jatuh bangun dosa, baik buruk, buruk baik. Jatuhlah maksiat, bangun lagi taubat. Pergi mengaji, mengaji rasa malas, usaha, paksa diri. Susah nak zikir, paksa nak berzikir, nak jaga amalan. Ini wali mujahadah dia panggil. Menjaga makan, tak mau makan syubhat. Makan syubhat ni apa? Yang kita meragui kehalalan dia. Ini halal itu, syubhat terus yang tu. Kita terasa orang tu dah syubhat dah, tinggalkan. Yang haram lebih-lebih mereka jauh. Makan banyak tak boleh. Dia panggil apa? Allah SWT Muhammad. Apa lagi mereka jaga? Kata-kata tak boleh. Tak boleh cakap banyak, tak boleh tidur banyak. Tak boleh makan banyak. Tu mujahadah tu, mujahadah, 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 mujahadah. Suhbah dengan guru, guru tarbiah, guru marah, guru kata. Kadang guru buang, dia patah balik. Kerana kata ulama, jadikanlah kamu dengan guru kamu itu seperti mana anjing dan tuan dia. Bukan nak kata murid tu anjing, tidak. Perumpamaan dia panggil, ya. Perumpamaan tentang binatang ni Allah sendiri yang dia panggil apa, menyebut dalam Quran. Banyak ayat Quran Allah sebut mereka macam, mereka ni macam sang labah-labah. Mereka punya keimanan ataupun mereka punya kekuatan mereka macam sang labah-labah, lemah. Ada Allah sebut mereka ni seumpama binatang, ternak. Macam Allah sebut tentang ni, tentang ni, tentang ni. Jadi anjing ini kalau dia dihalau oleh tuan dia, dibaling batu oleh tuan dia, dihalau, dia akan patah balik. Dia akan tetap mai cari tuan dia. Kita dengan guru tu macam itulah. Guru marah kita, tetap rapat dengan guru. Tetap minta maaf, tetap istiqamah mengaji. Kadang guru kata hampir belah lah. Guru yang kasar kan. Minta maaf, kembali lagi. Sampai lagi kita dapat cahaya nur. Dia panggil apa? Tarbiah daripada guru kita. Setengah guru dia, dan kebanyakan guru tarbiah, guru murabbi, mursyid, kebiasaan mereka tarbiah kita dengan jalal, bukan dengan jamal. Ada dua sifat, jalal, jamal. Jalal ni maksudnya keras, marah. Jamal, sayang, lembut. Dia panggil apa? Tak kata apa. Kebiasaan guru dengan jalal. Dan adalah sebahagian sikit dengan jamal. Seperti saya mengaji dengan dua tuan guru contohnya. Tuan guru Rifai, jamal. Tuan guru Rifai tu jamal. Tak marah. Kalau orang tak masuk kelas, dia panggil. Pergi rumah dia. Dia kata, orang tak masuk kelas. Dia kata, tidur untuk guru dalam pondok. Atau untuk guru tak larat apa malah. Tak apa, tuan guru kata usah sikit, zikir banyak. Esok main mengaji. Itulah tuan guru cakap tu. Tak marah. Tu lah nasihat dia. Ada yang kata tok guru tahu tak main ngaji. Tidur tok guru bangun lambat, tak main ngaji pagi. Tok guru kata apa? Tok guru Rifai kata apa? Malam ni tidur awal sikit. Tu nasihat dia, masya-Allah. Balik anak murid. Tapi esok anak murid main ngaji. Tarbiah dia jamal tetapi sangat berkesan di hati. Ini murid murabbi, mursyid dia panggil, ya. Dengan sebahagian guru kita pula yang masih hidup ni, Syekh Nasir dan sebagainya ni lebih pada jalal. Marah, dia panggil apa? Tegur. Cengeng dia panggil, cengeng, ya. Syekh kita ni, Syekh Zainal Nasri ni dengan orang-orang lembut lah. Memang macam tu lah, ada ulama lah. Dengan anak murid yang duduk dan ditarbiah oleh dia, Syekh kita ni mesti dengan keras sikit dia panggil, ya. Marah, tegong. Syekh kita ni kalau marah tutup kitab tu. Syekh Zainal Nasri, Syekh kita ni lebih kepada mengambil secara tarbiah ni daripada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin, ya. Syekh Nuruddin ni dia panggil apa? Tarbiah dia itu adalah jalal lah, marah, tegong. Kata tu, tegak tu, keluar, halau tu, macam tu. Tu Syekh Tanasi lebih pada tarbiah, cara tarbiah macam Syekh Nuruddin. Kalau Tok Irifai, dia lain pula, dia macam Tok Haji Ma'zudi. Ni setiap guru tak sama. Macam Pak Suyuk dulu, jalal juga, marah. Tak amai marah, marah. Pak Teh Jisa marah. Kata Tok Irifai, Tok Irifai kata waktu ditarbiah oleh Pak Teh Jisa, wali Allah, Pak Teh Mahang. Tok Irifai cerita sendiri, saya ingat lagi. Kata Tok Guru, satu hari tu Tok Guru tak dan, letih apa semua tu tak dan, kalut sikit, tertinggal wirid yang diijazahkan oleh Pak Teh Jisa, Satoriah tu, Tarikah Satoriah tu. Kemudian bila tinggal tu, duduk sat, dia dengar orang ketuk pintu. Hari tu buka-buka pintu Pak Teh Jisa, terus dia marah, dia kata awak tadi tak baca zikir, baca wirid tak, jangan tinggal. Dia balik, dia tahu mana. Tu Tok Guru Fahim cerita saya, dan saya dengar ni, dia tengah duduk di rumah Tok Guru, sebab tu saya memang Tok Guru. Macam dia tahu, dia main macam mana. Ketuk pintu terus. Ada seorang anak murid Batis Jisa, kawan-kawan kita duduk di baling, duduk wirid, duduk dengan Batis, mengaji pondok orang semua. Keluar pondok, balik di kampung, mula lalai, tinggal wirid, mula buat maksiat dan sebagainya. Tiba-tiba Batis Jisa sampai di kampung ni, marah dia. Masya Allah.
Macam mana dia pergi tu? Macam mana sampai tu? Nah, sebahagian guru mursyid ni kata ulama-ulama ahli sufi tasawuf ni kata sebahagian guru mursyid ni anak murid dia tercucuk satu duri di kaki pun dia tahu. Gerak rambut anak murid dia pun dia tahu. Masya-Allah ha. Ha, itu dia panggil apa? Jangan kita petikai pula jangan kata macam mana dia tahu. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka lah. Tetapi kata Imam Haddad bukan setiap saat lah. Ada waktu-waktu yang dibuka oleh Allah, kasyaf oleh kepada mereka untuk bimbing anak murid. Ada seorang kawan saya tu masih hidup lagi, guru saya tu masih hidup lagi, ada seorang. Ada seorang lagi guru kita ni, ada yang orang kenal, ada orang tak kenal lah. Yang tak kenal ni. Orang yang pendalaman sikit yang tak kenal. Dan guru saya ni kita ni masih hidup lagi. Dia ahli kasyaf juga masya-Allah. Ada seorang kawan saya ikut dia tarbiyah. Dan tarbiyah di antara tarbiyah dia sembahyang lepas sembahyang zikir. Khususnya waktu malam lepas insya', lepas sembahyang insya' zikir. Kawan saya balik dia panggil di rumah, malam tu rasa macam letih. Dia kata insya' sagilah tidur dulu. Elok-elok tak bala, dah mai call. Dengar call. Tengok call apa guru dia lah. Assalamualaikum. Dia panggil tunggu dia. Waalaikumsalam, sembahyang insya' dulu tidur. Tahu dah. Ini betul, ini nyata memang di zaman kita ni. Bukan zaman dulu, bukan satu tahun dulu. Ha, insyaAllah. Dan banyak lagi lah guru kita yang hidup macam tu dan juga meninggal dunia insyaAllah. Mereka itu orang ahli kasyaf insyaAllah. Terus. Dan kata Imam Syahabuddin itu mujahadah wali Allah Subhanahu Wa Taala, mujahadah jatuh bangun seribu kali jatuh orang, ribu kali jatuh bangun lagi sampai Allah rahmati dia, Allah bagi dia sampai pada Allah. Wali yang macam ni anak cucu dia nanti wali juga. Allah akan wariskan kewalian itu kepada anak cucu dia. Kasyaf dia, ilmu dia, akhlak dia, pengaruh dia akan dipanggil turun pada anak cucu. Yang kedua, wali yang tidak mujahadah, tidak susah payah, terus majzub, dapat terus kewalian. Tiba-tiba jadi wali, naik terus majzub dia panggil, tanpa tarbiyah. Ini janganlah berlaku dipanggil benda-benda majzub ni. Dan wali yang macam ni, anak cucu dia tidak mewarisi kewalian dia. Anak cucu dia kena mujahadah pun dapat. Yang mujahadah tu anak cucu dia akan dapat warisan tu. Dengan mudah. Kenapa Tok Wan dia susah payah mujahadah? Susah payah doa, susah payah lawan nafsu, susah payah bangun malam, anak cucu dia dapat mudah. Anak cucu dia mengaji sikit, faham banyak. Anak cucu dia bangun malam sikit, dah dapat cepat hasil kerohanian dan sebagainya. Kenapa anak Tok Wan dia tu? Tok Nenek dia tu. Itu dikatakan oleh Imam Syahabuddin. Jadi, saya nak cerita apa tapi sampai sana sama. Jadi Nabi SAW itu kana asyadda hayaan. Nabi itu adalah orang yang asyadda hayaan, sangat pemalu, sangat pemalu. Dan macam mana kita nak didik rasa malu ni? Nak didik rasa malu ni kepada Allah dan juga sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita ini membersihkan hati kita. Kunci dia bersihkan hati. Hati kotor ni dia keras, keras ni rasa tak rasa malu. Hati kalau cuci lembut rasa malu. Jadi cuci hati kita. Khususnya orang mengaji ilmu. Orang mengaji ilmu kalau tak cuci hati mesti di iblis. Hampir 90% tu boleh di iblis dah. Siapa orang mengaji ilmu? Tak kalau mengaji fiqh ke tauhid ke nahwu ke tasawuf ke, tak cuci hati, tak lawan nafsu, dia hampir menjadi iblis. Kenapa? Orang yang macam ni kebiasaan dia meninggikan diri. Dia menyombongkan diri, dia rendahkan orang lain. Dan banyak kita jumpa orang mengaji ni, tak kira pondok ataupun madrasah mana, bila dia tak sibuk dengan hati dia, tak sibuk dia dengan Allah, dia akan sibuk tentang orang lain. Dia akan sibuk rendahkan orang. Itu memang banyak kita jumpa. Alhamdulillah. Ambil pengajaran ni bang ya. Habib Omar. Ada seorang anak murid dia, Habib Omar kata, kerana murid dia, kamu nak pergi dakwah dekat mana? Dia kata, kami nak keluar dakwah di kampung sekian-sekian. Kata Habib Omar, kirim salam pada syekh di tempat itu. Syekh nama saya sekian lah. Kata murid Habib Omar, wahai Habib, ini syekh ni dia selalu kata engkau kafir, engkau sesat. Selalu kata kat Habib. Dia panggil orang yang ekstrim sikit lah fahaman dia, yang kata bid'ah orang ni. Kata Habib, pergi engkau, engkau bukan anak murid aku. Engkau bukan anak murid aku. Halau anak murid ni. Okay, sampai anak murid ni tiap-tiap hari pergi jumpa Habib, Habib tak masalah dia, tak mahu tengok muka dia. Berhari-hari sampai menangis-nangis. Akhirnya Habib kata, dah aku maafkan kau. Ingat, jangan tengok orang lain, sibukkan diri kau dengan Allah. Sujudlah hati kau pada Allah, jangan tengok orang lain. Sujud hati kau. Perjalanan tarbiyah kesufian ni, tasawuf ni, murabbi, mursyid ni mesti mengajak kita
sebutkan diri dengan diri kita, bukan sebutkan diri dengan orang lain, dengan diri orang lain. Tentang diri orang kita tak dipertanggungjawabkan. Tentang diri kita itulah kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita duduk sebut dengan aib orang, aib kita ni kita tak perasan dan makin bertambah. Bahkan aib orang tu pula tak boleh-boleh kita duduk kutuk dia. Ha, semua rugi macam tu. Perjalanan tarbiyah ni kita hanya kita dengan Allah saja. Aku dengan Allah saja, aku tu saja. Ha, dia tak peduli orang lain sangat. Okay, ha? Ha, tambah-tambah kita masih dengan guru kita. Kita dengan Allah saja dalam tarbiyah guru kita. Ha, dia tak tengok lah benda-benda lain, tak sebut benda lain lah. Ha, itu perjalanan tarbiyah lah. Jadi orang mengaji ni sangat bahaya kalau dia tak bersih hati, tak beramal, tak ikhlaskan niat dia, bahaya. Kenapa dia boleh jadi iblis? Alhamdulillah min zalik. Okay, ya? Ha, sebab tu ada ulama usuk, ada ulama akhirat, ada ulama usuk. Ha, bahkan Nabi sebut, aku lebih takut ulama usuk daripada dajjal. Hari ni orang takut dajjal. Dajjal main habis sesat kita. Nabi, dajjal dengan ulama, Nabi takut ulama usuk lagi. Ulama usuk lebih bahaya daripada dajjal. Ulama yang mengutamakan dunia, ulama yang memainkan fatwa agama, ulama yang jiwa dia tidak bersih, jiwa yang kotor, dia mengajak pada pengusuhan, mengajak pada perpecahan. Ulama usuk, ulama lebih bahaya, ulama usuk lebih bahaya, lebih bahaya pada dajjal. Dajjal mana kita tahu itu dajjal? Mata satu apa semua. Kalau ulama pakai serban, pakai apa semua, baca kitab Sahih Bukhari juga, baca kitab tafsir Quran juga, macam kita mazhab-mazhab Syafi'i juga contohnya. Tapi dia ulama usuk. Kenapa? Dia mengajak kitab yang betul, tapi faham dia tak betul, hati dia kotor, dia jauh dengan Allah, besar dengan dunia, maka dia bawa kita kepada lain. Kadang-kadang dia bawa kita pada mengutuk guru-guru yang lain, bawa pada mengutuk madrasah orang, bawa pada merendahkan orang. Ini dia antara ulama-ulama yang jahat-jahat, yang tak baik, ya. Ha. Kafir ke orang itu lagi teruk. Okay. Bagi anak murid besarkan dunia. Alhamdulillah. Itu yang kita takut sekali, ya. Ha, jangan kita, dan itulah yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad, ulama usuk. Lebih aku takut daripada dajjal atau Rasulullah, ha? Ya. Maksudnya dajjal ni umat tawarah ni dajjal, tak usah ikut. Insya-Allah. Ulama usuk ni payah kita tak mau ikut dia. Mesti dia akan hujah dia tu dan ilmu yang dia bawa tu memang betul-betul Quran hadis. Cuma ikut lain. Tak perasan. Dajjal tak bawa dah. Dia tak kata pun tafsir, dia tak kata pun mazhab kata. Dajjal tak main kata mazhab Syafi'i ni, kata Imam Syafi'i macam ni, mana ada. Dia buat pada kesesatan tu, ya. Sahih dia panggil apa, jelas. Ya. Ha, Dajjal tak main baca Sahih Bukhari apa semua. Dia mengajar hadis, mana ada. Dajjal mana ajar tafsir Quran? Ha, jom hari ni kita mengaji tafsir Ibn Kathir. Itu bang masa Dajjal. Dajjal bukan dia nak cari yang tu. Ha, bagi dia cepat aku akan sesat kau orang, 40 hari saja aku hidup. Nah, tu Dajjal lah. Kena cepat pergi ke seluruh dunia. Nak sesat kau orang, tu Dajjal. Ha, tapi ulama usuk baca Quran setiap hari, mengajar Quran, mengajar hadis, mengajar ilmu, bagi kita amalan, nasihat kita. Tapi tengok dia buat pergi lain, bukan pada Allah. Okey, ya. Itu yang bahaya sekali, lebih daripada Dajjal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, ya. Okey. Ha, terus jadi dalam hadis ni Nabi sebut wa kana ashadda haya'an nabi, tu nabi kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang sangat pemalu, ya. Jadi cuci hati kita. Nak pemalu ni cuci hati. Hati yang bersih ni dia akan lembut, lembut hati lembut, ya. Dan hati yang keras itu adalah hati yang dia panggil tidak rasa, tidak rasa. Termasuklah tak rasa malu, tak rasa takut, hati keras dia panggil, ya. Dan di antara perjalanan orang soleh terdahulu, perjalanan salafuna soleh, inti agama dia panggil ada lima. Yang pertama ikhlas, yang kedua wara', yang ketiga khauf, yang keempat Allah sallallahu Muhammad, yang keempat pada ikhlas, khauf, wara', ada lagi, ya, ilmu amal, kot ilmu amal, khauf, wara', ikhlas. Lebih kurang macam itulah. Saya lupa pula yang tiga lagi tu. Ilmu, amal, ikhlas, wara', khauf. Lebih kuranglah ilmu ni jalan inti agama atau jalan orang salafus salih. Mereka sangat cinta pada ilmu, mengaji ilmu. Kita dah ada dah ciri ni, ilmu, mengaji ilmu, suka ilmu. Mengaji ilmu ni kata Imam Haddad dalam kitab Da'watul Tammah. Kata Imam Haddad, menuntut ilmu agama ni bukan hanya pada orang yang nak jadi ulama, tidak. Agama ni, beragama ni pada semua orang Islam. Nak beragama tu mesti dengan ilmu agama.
Orang Islam, setiap orang Islam mesti kena ambil berat tentang ilmu agama. Mengaji, kata dia, kata Imam Haddad. Maksudnya ada orang Islam, dia tak mau mengaji ilmu Islam. Dia Islam apa tu? Macam nak beragama, sedangkan dia tak tahu agama. Itu Nabi SAW dalam hadis, akhir zaman agama itu pada nama, Islam itu pada nama, bukan pada diri orang tu. Maksudnya kita takut, alhamdulillah. Dia tetap Islam, dia syarah tetap Islam, iman. Tapi beragama tu, nak beragama tu. Nak dapat inti agama tu apa? Islam, iman, ihsan tu. Yang tu dia nak kena dengan mengaji untuk ilmu. Apabila Islam, apabila iman, apabila ihsan. Okay, ha? Dan kata Imam Haddad macam tu. Jadi kena bersihkan hati kita. Dengan bersihkan hati ni akan lembut hati dan akan timbul rasa malu. Makin bersih hati, makin kuat iman, makin rasa malu. Makin tinggi iman, makin malu tinggi lagi. Okay, ha? Dan kalau kita ni sedikit iman, iman lemah, malu pun jadi lemah, malu pun jadi sedikit. Banyak tak malu, sedikit malu. Kalau tinggi iman, banyak malu. Tak malu tak ada, ataupun sedikit. Jadi kita kena jadi orang yang malu. Termasuk malu apa? Malu melihat aib orang, kena rasa malu. Nak dengar aib orang, kena rasa malu. Seolah kita macam melihat kemaluan dia, aurat dia. Itu disebut ilmu guru kita. Contoh orang mai kita, dia cerita aib kawan kita. Aib tu apa? Uyub tu apa? Dia aurat. Man satara musliman, man satara aurata musliman. Macam mana ayat hadis tu? Barang siapa yang menutup aurat orang Islam, aurat di sini aib dia. Nabi menamakan aurat tu aib. Maksudnya aurat ni apa? Contoh kita lelaki daripada lutut sampai ke pusat, antara pusat dan pusat. Kalau orang perempuan ni, kita dan dekat perempuan, aurat ni apa? Seling tubuh dan seling muka dan juga telapak tangan dia, tubuh badan dia. Kita dengar tentang aib makcik tu, seolah kita melihat aurat dia. Malu kita kalau orang buka baju, tunjuk kita. Kalau orang beriman, dia malu nak tengok. Jadi kita mendengar aib orang macam kita melihat dia punya aurat. Kita membicarakan tentang aib orang, kita seolah macam bicara tentang dia punya aurat dia. Macam kita lihat aurat dia. Itu sebagai sebahagian guru kita lah. Jadi malu ni penting sangat. Dan kerana malu itu bahagian daripada iman, al-haya'u minal iman. Malu daripada iman. Makin tinggi iman, makin tinggi malu. Makin banyak malu, makin kuat malu. Khususnya pada zaman ni, kita malu nak tengok aib orang. Okay. Kena rasa malu tu bila nak tengok, nak dengar tentang isu-isu aib rumah tangga orang. Artis ni cerai dengan artis ni, artis ni bergaduh dengan isteri dia, dia ni pergi kahwin di Siam, apa semua. Bergaduh pula sama isteri kerana suami dia kahwin di Siam. Itu semua malu nak dengar, malu nak bicara, malu nak baca. Malu tu iman. Kita tak malu, kita baca, kita kutuk lagi, komen lagi. Marah pula suami kita, hang pun jangan kahwin di Siam lagi teruk tu. Marah suami dia pula. Orang lain buat, suami kena marah. Itu nasib jadi suami, ya. Itulah nasib. InsyaAllah. Wa kana asyadda hayaan. Nabi tu sangat pemalu, pemalu sangat. La yathbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Nabi tu tiada tetap pada muka seorang. Maksudnya Nabi ni, kalau tengok wajah orang, Nabi macam tunduk-tunduk mata sikit. Macam malu. Orang kalau malu ni, dia duduk depan kita, dia macam nak tunduk sikit. Nabi macam tu. Nabi tak tengok orang macam tu. Kalau orang duduk depan orang, Nabi kalau tengok orang, dia macam sembang macam dia macam nak tunduk sikit. Kerana sifat malu Nabi SAW. Dan itu juga cara jalan Nabi Muhammad, malu pada Allah. Nabi kalau berjalan, dia macam perahu, perahu yang sedang, sampan yang sedang dia panggil apa? Di atas hayang tu. Dan cara jalan Nabi Muhammad, kata ulama, dia tunduk sikit kepala dia tu jalan, tunduk ke depan. Macam tu lah. Dan Allah sebut dalam satu, Allah sebut dalam ayat Quran surah Furqan tu, wa ibadur rahman alladhina yamshuna fil ardi hawnan. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang maha pemurah itu. Alladhina yamshuna 'alal ardi, mereka yang berjalan atas muka bumi ini, hawnan, hawnan, hawnan yang kadang tunduk. Maksudnya merendahkan diri. Dalam hadis dalam ayat lain Allah sebut Allah tak suka Allah tidak suka wala tamshi fil ardi maraha. Dalam ayat lain Allah sebut Allah tak suka orang yang berjalan atas muka bumi dan kadang sombong, tinggi diri. Tak ada sifat malu, tidak ada sifat rendahkan diri. Ya. Dan Nabi sangat pemalu, masya-Allah. La yathbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Nabi kalau datang sahabat nak cerita aib sahabat yang lain, Nabi tak bagi, Nabi tak mau dengar.
Kenapa sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai Nabi kata janganlah kalian bawa cerita buruk seseorang daripada kalian. Jangan bawa mai kat aku, kerana aku nak keluar berjumpa dengan kalian semua dalam keadaan salimus sadri, hatiku ni sejahtera, tak mahu hatiku ni rasa satu pada orang. Nak keluar ni rasa syok. Tengok orang ni semua kita rasa orang baik semua. Itu hadis itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tahu tentang yang gaib, Nabi tahu tentang benda yang batin, kadang tu Allah buka. Bahkan kadang bukan kadang selalu tu. Allah buka buka buka, Nabi tahu hal keadaan batin orang. Tetapi akhlak Nabi tak hukum yang batin, hukum yang zahir. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, ini munafik." Nabi kata, "Tak, dia kalangan sahabat kita." Maksudnya apa? Nabi tahu dia munafik ni. Tapi akhlak Nabi Muhammad zahirnya semahyang nampak macam Islam, cukuplah Islam dah tu. Ha. Tetapi dalam masa sama Nabi menyembunyikan nama orang munafik dekat Sina Huzaifah al-Yamani. Itu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembunyikan ataupun menghukum atau menzahirkan hanya yang zahir. Yang batin Nabi batinkan, tutup. Insya-Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan ketakat, bukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu yang zahir pun Nabi orang cuba tutup lagi. Tambah-tambah yang batin Nabi sangat tutuplah. Aib orang ah. Kita ni bukan yang zahir kita tutup, batin tu lagi kita nak buka. Benda hati orang tu, masya-Allah. Setengah orang ni kita sembang dengan dia, dia hanya cerita pasal hati orang. Kita tak boleh cerita pasal hati orang, jangan cerita pasal hati orang. Dia kata apa? Orang dia kata setengah orang ni kita, contoh macam budak tu kata. Tu buat contoh riak tadi contoh. Tak boleh, jangan. Kadang-kadang kita tengok orang tu riak di mata kita, tapi dia ikhlas di sisi Allah, mana nak tahu. Terus sembang hati orang. Ya, hati orang jangan sembang, takut kena rasa takutlah. Nabi pun tak cerita tentang batin-batin ni. Hal keadaan hati manusia ataupun seseorang tu. Cukup zahir, hukum zahir. Namanya ya. Okay. Orang tu semayang, insya-Allah tu baiklah tu, dah semayang. Jangan dia ni semayang tapi kuasa riak ni, jangan rasa yang tu. Tadi Allah kata kamu kena jauhi. Jauhi apa? Su'uzon ataupun zon tu, sangkaan-sangkaan. Kerana kebanyakan sangkaan itu adalah dosa. Sangkaan kita tak betul. Okay. Itu kalau hati kita kotor. Hati kita kotor ni mesti kita nampak orang mesti kotor juga. Kalau hati kita riak, kita mesti rasa orang riak. Perjalanan pada Allah ni, waktu kita rasa riak, mesti kita rasa orang riak juga. Macam tu. Cuba berjalan tengok pada Allah. Duduk dengan tarbiah dengan guru. Zikir, jalan nafsu. Kita akan nampak diri kita berubah tu. Dulu kita ni memang riak sungguh. Dan kita rasa orang riak juga. Bila kita ni dah macam hilang riak, Allah pergi hilang riak. Tak fikir riak orang, tak fikir riak orang. Tak fikir. Bahkan pandang orang ikhlas. Siapa dia ada bagi di sini? Sikit gaya, sikit kelasan dia bagi ya. Orang kata kita tu budak tu buat bukan ikhlas pun. Kita kata budak ikhlas tu. Kita rasa ikhlas. Kalau kita boleh macam tu maksudnya apa? Hati kita hari demi hari mula bersih dia bagi. Itu semua dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni takabur sombongkan diri, kita rasa orang pun sombong juga. Kalau kita ujub, kita rasa orang ujub juga. Ada macam tu. Memang itulah hakikat dia. Okay. Takut-takut kita duk kata orang riak, kita riak sebenarnya. Dan takut-takut lagi kita kata orang riak. Kita yang riak dan orang kita riak tu, orang yang kita kata riak tu ikhlas pula. Lagi teruk insya-Allah. Macam kalau orang tu soleh, dia rasa semua orang soleh. Dia rasa tu. Kalau orang tu tak soleh, orang soleh pun kata tak soleh. Itu bahaya. Okay. Di perjalanan pada Allah ataupun perjalanan menuntut ilmu ni mesti cuci hati, akhir zaman, teman-teman akhir zaman. Kita nampak banyak isu. Isu teman-teman, isu ulama. Tok guru ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni. Syekh ni macam ni, viral video dia, Habib ni macam ni. Lagi kita kena suci hati. Kenapa? Nak bersangka baik. Nak tak mau keluar buruk, kafir, jahat, tak mau. Macam tu ah. Okey. Orang soleh, nak dia orang soleh, nak dia orang yang bersih hati, semua baik semua. Semua baik. Okey. Dan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih sangat pemalu hingga tiada tetap matanya pada muka seorang. Okey, terus. Dia keluar waktu semayang Habib Umar contohnya. Dia orang semayang tengok Quran. Memang boleh tengok Quran pun waktu semayang. Mushaf boleh. Silakan saja. Dan kadang Habib Umar tu dia semayang macam cepat sikit. Macam dia panggil apa, pergerakan itu lain sikit. Tetapi masih lagi sah dalam mazhab. Dan kita ni yang semayang tertib ni, Allahu Akbar contohnya. Dengan tutup guru kadang semayang contohnya macam dia tak tertib lah, tak tertib sangat. Kadang-kadang orang yang nampak macam tak tertib sangat, tak betul-betul
macam tertib sangat, hati dia lebih khusyuk dengan Allah daripada kita yang tertib sangat, duduk tengok sembahyang orang tak betul. Kita tengah-tengah tengok pikir sembahyang orang, itu kita teruk. Okay, Allah tak terima sembahyang itu. Allah tak pandang. Orang tu sembahyang tak tertib sangat tapi dia dengan Allah. Itu lain tu. Dia panggil apa? Jangan kita jadi orang panggil macam tu. Suka dia panggil apa? Mencari kesalahan orang. Kadang benda tu tak salah pun kita cuba-cuba jadi isu dia panggil. Dan kita lebih kepada fokus, kita hanya fokus pada nak tengok hanya zahir betul-betul kena elok. Jangan zahir ni kadang dia tak berapa nak elok sangat. Yang penting sah. Tapi hati dia tu dengan Allah SWT. Macam tu. Okay, terus. Dan kita kena semayang elok lah. Semayang elok di samping khusyuk dengan hati. Cuma sebahagian orang soleh yang dia semayang tak macam tertib macam kita. Dia tertib juga tapi cara dia lah. Bagi dia yang tu hal dia dengan Allah, perasaan dia dengan Allah. Ya. Macam tu. Tu kita tak, tu dia tempat tak tengok lagi patih jisa. Orang semayang jemaah dia semayang dekat pintu. Ikut imam tapi semayang dekat pintu. Tak masuk dalam sah. Lagi kita kata ni tak betul. Tu kalau kita tak bersih hatilah, kita tak mendalami ilmu-ilmu yang mereka lalui. Kita hanya tahu ilmu kita, bukan ilmu mereka. Macam tu. Bila kita tanya kenapa Pak Tisa tak mau masuk dalam sah, duduk belakang. Kenapa dia rasa malu dengan Allah SWT. Okay. Kita duduk depan tak rasa malu dengan Allah. Tu lagi kita lagi teruk. Okay. Sambil semayang tak rasa malu dengan Allah. Bahkan siap hati itu sibuk dengan selain Allah pula. Tak malu dengan Allah. Sebut Allah Akbar tapi dunia besar. Dunia Akbar bukan Allah Akbar. Dia duduk belakang Allah segala-gala, dunia tak ada apa. Semua Allah. Khusyuk fokus pada Allah saja. Okay, ya. Jadi kita ni jangan hanya jadi orang yang zahir sangat dipanggil batin dengan ada lah. Ni zahir sangat. Dipanggil jangan dipanggil apa? Semata-mata syariat, kena ada hakikat. Ha, kena ada juga hakikat. Okey. Dan sikit kita Imam Haddad nasihat dini ah. Terbanyak macam Syamil. Dan macam Syamil ni untuk bersih hati kita, untuk sempurnakan diri kita, kerana membicarakan kesempurnaan Nabi Muhammad tu bukan hanya untuk tahu Nabi tu sempurna. Memang Nabi sempurna dah. Bukan hanya untuk tu, tapi untuk kita meniru kesempurnaan tu, menarik diri kita pada kesempurnaan tu, dan tengok diri kita tak elok pun berubah macam tu. Okay. Macam ada orang main kita lah, dia kata guru kamu ni tak betul lah cara dia sampaikan ilmu ke apa ke. Bagi murid yang sebenar, dia tak cepat melompat dengan kata-kata macam tu. Kerana apa? Kita tahu guru kita siapa kerana kita duduk dengan dia tiap-tiap hari, bersuhbah dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau guru saya buat salah sekalipun, dia baliklah pada Allah. Apa masalahnya? Dia pun nak guru tu macam tak salah langsung, dan guru tu macam kalau main nak mengajak tu macam terapung macam pun tenak tu. Dia nak macam tu. Mana boleh tu? Okay. Guru kita manusia kan? Manusia. Tapi bukan yang tengok dekat jatuh tu, tengok dekat macam mana dia kembali pada Allah, belajar situ. Macam tu lah. Macam kita share video Syekh Rahimuddin kan. Syekh Rahimuddin nak pergi mengaji dengan tok guru dia, ayah dia pesan. Ayah dia kata, kalau kamu tengok guru kamu buat maksiat, suruh dia buat maksiat lagi. Suruh lagi dia buat maksiat. Pening dia macam mana tu maksudnya. Kita kena belajar benda-benda macam ni. Maksudnya apa? Kamu kena sangka baik pada guru kamu. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Bersangka baik. Kita tengok benda tak baik, kita bersangka baiklah. Kita tak tahu tentang hal ini. Kalau ia memang maksiat pun, bersangka baik. Sekali dia taubat, sudah. Macam tu. Ada seorang guru tu mengajar anak murid tarbiah tentang hati dan sebagainya. Allah uji dia. Allah uji anak murid juga. Apa dia buat? Dia keluar di pasar, jumpa seorang Kristian lawa. Teringin kat Kristian tu, lawa sangat. Kristian tu kata, kalau hang mau aku, keluar Islam, masuk Kristian. Tok guru ni, keluar Islam, masuk Kristian. Kahwin. Anak murid yang setia, yang bersih jiwa, yang ada syariat dan hakikat, dia buat apa? Tiap-tiap hari pergi pujuk tok guru. Tok guru baliklah, mengajak kami balik. Kalau kita macam mana? Tak gunanya tok guru. Maki terus. Buat video terus. Ni tok guru saya keluar Islam apa semua. Ni tak bagus, tak gunanya tok guru, syaitan, iblis, dajjal apa semua. Tu dia kita. Sebab dajjal di sini, kita keluar dajjal di mulut. Iblis di sini, keluar iblis di mulut. Macam tu semua keluar. Anak murid yang setia ni macam mana? Yang suci hati, yang bersih, yang tahu Allah ni menguji guru dia, Allah maha mengetahui, dan Allah boleh mengubah guru saya. Dia semua Allah yang guru murid ni. Setiap hari pujuk tok guru baliklah pada Islam, balik pada Islam. Tok guru bimbing kami tentang Islam, agama, tok guru balik insya-Allah. Tangkutkan tok guru kata Islam ni bagus, agama ni, Allah ni apa? Tentang keesaan Allah dan sebagainya. Setiap hari pujuk tok guru dia. Akhirnya tok guru dia dengar nasihat anak murid, masuk Islam balik dan terus mengajak balik anak murid dia.
Kalau boleh pergi anak murid tahap tu, tu ada murid yang anak murid yang dah betul-betul yang mendapat ilmu yang sebenar dah ya. Ni kita tengok tok guru sikit. Orang kata tok guru hang tak betul. Hang tak betul ya. Mesej tok guru, ustaz saya nak berhenti mengaji. Eh, macam tu terus. Syekh saya nak berhenti mengaji. Ha, tu anak murid yang tak faham ilmu. Ya. Macam tu. Kita relax saja macam tu, relax. Sebahagian guru kita Syekh Rahimuddin cerita dia pergi rumah tok guru dia. Pipi sama mami tu bagi salam, tengok-tengok bunyi suara isteri dia duk marah-marah tok guru dia. Oi, oi, hang ni apa semua? Tok guru kalau masuk kelas, anak murid semua tunduk. Tok guru kalau masuk rumah, tok guru tunduk kat bini dia. Ha, bini lebih tok guru sebenarnya. Bini kita lebih tok guru sebenarnya. Dia tok guru besar, mursyid besar, wali besar lagi, okey. Tok guru tu wali lah dalam kelas, semua orang takut. Hormat ni wali Allah ni, syekh kita ni, tok wali ni. Ustaz syekh kita masuk dalam rumah. Dia tengok bini dia, bini tok wali ni tunduk tok wali. Bini dia tok wali insya-Allah. Tak nak buat apa, macam itulah keadaan kita semua, nasib macam tu nasib. Terima saja, redha saja, okey. Jadi tok guru ni anak murid pergi rumah, Syekh Rahimuddin cerita, tok guru dia tengah bergaduh dengan isteri dia. Isteri dia marah, dia kata dia, dia nak larilah sebab ini hal rumah tangga. Tok guru dia kata apa? Jangan lari, duduk sini tengok kata dia. Dia suruh tengok, dia bergaduh dengan bini dia. Dan di situlah dia kata dia belajar bagaimana guru dia menghadapi sikap isteri dia. Dia ajak di situ. Agar kita, apa tok guru pengen kutuk dengan bini dia? Tok guru apa ni tak hebat ni macam tu. Kita faham macam tu. Kita ingat tok guru tu orang yang cakap semua orang tunduk. Dia masuk rumah, dia tenang pintu semua orang takut. Tu kan tu gangster kan tu. Tok guru ni masuk rumah kena marah dengan bini. Itu baru tok guru kan tu. Okay. Tu baru tok guru yang sebenar. Sebab dia nak sedia sebab dia sama nasib dengan dengan anak murid dia. Anak murid sama nasib. Saya dulu saya dah faham kata ustaz, syekh, tok guru mesti bini dia tu sangat soleh, solehah dan sangat hormat dia. Macam kita hormat tok guru kita. Rupanya bila kita kerja dengan tok guru ni lain, lain lah. Kadang tok guru kita ni dia arah oleh isteri dia. Abang jangan macam, macam ni abang, buang macam ni. Oh itu sama dia kata kita buat macam ni lah. Tak, tak, tak mahu abang buat macam ni. Ha, tak apalah, okey lah. Guru kita ikut. Ha, maksudnya apa kita faham? Oh inilah kehidupan abang ya. Kehidupan macam tu. Dan itu bukan boleh, dan itu bukan sebagai tanda guru kita rendah. Guru kita ni rendah tak, tak, tak. Bahkan dia lebih, dia tinggi kan apa? Dia boleh menyabari, dia ikut saja, dia meraihkan. Dan itulah akhlak Nabi SAW. Nabi duduk dengan apa Sayyidina Aisyah. Itu ni Nabi SAW. Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tahu tak waktu mana saya marah? Aisyah nak tahu Nabi ni faham tak kata dia tengah marah. Bila dia marah? Nabi kata saya tahu kamu marah. Ini hadis ya. Bila mana kamu kalau marah kamu akan kata demi Tuhan Musa. Ha, demi Tuhan Isa, kau engkau tak kata demi Tuhan Muhammad. Tak sebut Tuhan Muhammad, engkau sebut Isa apa semua. Tak sebut Nabi Muhammad, tu engkau marah tu. Okey. Ha, dia sebut tentang rasul lain, tak sebut Nabi Muhammad. Ha, itu aku tahu engkau marah. Ha, Sayyidina Aisyah ajak Rasulullah tengok pemuda-pemuda main tombak dalam masjid. Ha, dia kata ya Rasulullah nak tengok Nabi teman dia. Nabi duduk macam lutut dia letak dagu dia dekat bawa Nabi SAW. Nabi tanya dia, wahai Aisyah, dah habis ke tengok? Ada lagi Rasulullah sikit lagi. Boleh boleh kata Nabi tengok lagi dia. Dah habis ke? Tengok lagi. Nabi layan-layan. Maksudnya kadang-kadang suami ikut isteri, dia tok guru. Dia kalau duduk dalam kelas semua anak murid ikut dia. Masuk dalam rumah, semua ikut isteri dia. Lain tau. Bukan nak mendahkan tok guru yang tu. Orang yang faham tentang kehidupan dan faham tentang perjalanan pada Allah, kita tak akan merendahkan guru kita. Kenapa? Itu benda biasa. Okay. Bahkan itu akhlak dia macam tu. Okay. Ha, jadi macam tu. Dulu saya tak faham. Dulu saya orang mengaji. Bagi saya bila tok guru saya ni masuk kelas pakai serban, pakai jubah, mesti dia kena pakai macam tu bila-bila. Bila syekh kita ajak kita pergi musafir pertama kali, syekh kita ni duduk lari kita, buka lebay, tak akan lebay. Kita dah mula rasa, eh tak akan lebay. Buat tak akan lebay. Lebay ni bagus. Tunggu nak pakai lebay lah. Ha, kita mula belajar masa tu. Dia pergi musafir kita, dia duduk dalam homestay dengan kita, dengan kawan-kawan, dengan ustaz-ustaz juga. Dia ada pakai baju pau ke dah, dia pakai kemelekat. Lebay tu pakai. Kita akan waktu tu kita mula berfikir. Berfikir. Tunggu tak pakai serban. Nampak macam, kita akan rasa macam, eh tak ada apa pun guru ni. Bila guru kita belajar, dah biasa lah tu. Dah ni duduk dalam rumah, ini duduk kereta, buang lah, takkan nak pakai. Jadi ada waktu-waktu dia. Dan itu bukan, pakaian itu bukan menunjukkan kerendahan dia, tidak.
hati dia dengan Allah SWT. Kita belajar, belajar. Oh, macam tu kan, macam tu. Ya. Nah, jadi kena belajar banyak, kena serbah dengan guru. Kalau kita tak duduk guru, tak ikut guru, tak ditarbiah oleh guru, kita hanya ngaji, ngaji, ngaji. Last-last kita jadi apa? Bukan jadi orang manfaat pada masyarakat. Hanya pengutuk dia panggil. Pengutuk guru ni, pengutuk ustaz ni, pengutuk syekh ni, pengutuk madrasah ni, satu saja. Tak ada hasil dengan ya. Okey. Kita nak betul lah belajar macam tu. Ha, terus muka soal apa tu? Betul tak? Ha? 28 lah. 28. Ha? Tengah akhir lagi ya. Dulu waktu kita mengaji sikit-sikit ni, kita rasa macam guru kita lah, guru lain tak ada lah, tak bagus dah, tak hebat dah. Guru kita paling alim. Dan kita mengaji guru ni lagi, mengaji guru ni pula. Dan itu atarahan syekh kita juga. Ha, pengaji dengan ustaz tu lah, pengaji dengan pak suruh tu lah, pengaji dengan tu. Kita faham, oh tak boleh rendahkan guru lain. Ya guru saya tinggi, tapi guru lain juga saya tak boleh merendahkan. Mereka juga ada ilmu, kelebihan mereka. Ha, jadi kadang-kadang orang tu dia mengaji suka rendahkan guru lain. Dia kata guru ni tak alim, guru ni tak alim, guru dia saya alim. Dia kena keluar, kena keluar. Kena keluar pergi ngaji dengan guru lain. Dengar, pergi masuk dalam majlis guru lain. Pergi luar negara ke contohnya. Kita tahu bahawa luasnya ilmu Allah. Di samping kita, di hati kita ni tinggi guru kita contoh. Okay. Dan ada juga penyakit anak murid. Dia duduk dengan tu guru dia tak faham apa. Nahu tak tahu, fiqh tak tahu, ngaji, ngaji, ngaji. Tu guru dia kata, pergi ngaji di Mesir, pergi di Yaman. Dia ngaji sana, dia tengok ulama besar. Kitab-kitab lagi besar. Dia rasa apa? Guru ku tak alim, entah dia mengajar kita kecil tadi. Balik ziarah tok guru benda. Balik ngaji luar. Ada juga penyakit macam tu. Bahkan di luar negara kutuk tok guru dia apa. Ha, ini berlaku di zaman kita, naudzubillah. Ini orang yang tidak faham tentang adab-adab yang sebenar sebagai seorang murid lah. Sayyidina Ali kata man 'allamani harfan kuntulahu abdan. Barang siapa yang ajak aku satu huruf saja. A. Ajak A, A tu huruf juga. Ha, kata ni A tau, A, B, B, C. Guru yang ajak tu pun kita kena cium tangan dia jumpa. Saya ni sekolah menengah, sekolah rendah macam biasa lah. Lepas tu kita pun mengaji, ngaji, ngaji, ngaji pondok apa semua. Apa semua. Sampailah ni lah, insyaAllah lah. Selagi mana kita jumpa guru kita. Saya pernah jumpa guru sukan. Buat apa kita pegang tangan dia, cium tangan dia. Dia panggil kita ustaz. Dia kata saya follow ustaz di TikTok apa semua. Dia siapa? Dia cikgu kita di sekolah dulu. Cium tangan dia. Dia pakai apa? Dia pakai t-shirt lah. Kena jin. Lebay tak pakai. Macam rock pun. Cium tangan dia. Kita ustaz pakai contoh macam ni. Cium tangan dia. Orang kata, ustaz cium tangan siapa ni? Ya ni guru sukan saya. Guru sukan. Ajak main bola. Tak apa, hormat lah. Dia hormat. Dia ajak kita, dia kata, apa itu, dia panggil apa itu, cross. Itu ajak huruf lah tu. Perkataan tu cross. C tu satu huruf lah. R tu satu huruf lah. Dua lah. Cross lah. Cross apa? Cross ni macam ni. Dia panggil apa? Dia panggil, bagaimana kita nak buat overlapping apa semua? Itu benda-benda ilmu lah tu. Tak tahu ilmu dunia atau ilmu akhirat, kita takzimkan. Itu cara kita lah. Jangan kita pernah melupakan guru ataupun cikgu kita. Ataupun ustazah kita yang ditadika kita dulu. Yang ajak bata, ajak eja, e, a, w, e, m, yam, a, yam. Itu hormat. Okay, ya? Jangan kita jadi orang yang keluar aja mengaji yang guru lain. Kita besar. Ni guru aku baca kitab kecil ya, ni. Ni guru sekolah ni, kada apa ni, depa ni jahil ni. Ana orang bila minta itu iblis dia panggil. Itu iblis ah. Ha? Kan iblis tu sentiasa merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Tinggi diri dia panggil. Ha, ni macam depa ni pergi di Yaman ni, ada tiga orang nak pergi Yaman. Amir, Zulfahmi, siapa lagi nak pergi mengaji Yaman? Tak ngaji sinilah. Ha, kena ingat macam tu. Ha. Duk Yaman nanti kita akan jumpa ulama-ulama, wali-wali Allah yang sangat besar. Depa punya ilmu tu masya-Allah lah. Ha, tapi kita kena ingat Syekh Dan Asri yang ajak kita sini. Ustaz kita di sekolah Mata Mahmud dulu. Balik jumpa mereka, ziarah mereka. Jumpa tepi jalan, cium tangan mereka. Ha, kata inilah guru saya. Dan cikgu kita akan seronok kan apa. Setengah saya jumpa cikgu bahasa Inggeris, cikgu sejarah, cikgu bahasa Melayu. Kita cium tangan mereka, kita habang kawan-kawan, geng-geng ikut kita ni. Ha, inilah cikgu saya sekolah tu. Dia seronok tu. Oh, Masya Allah ini. Padahal kita dulu sekolah boleh tahan juga. Daripada marah kita. Tiba-tiba kita anak murid yang hebat pula, Masya Allah. Ya. Itu pentingnya kita adab mereka lah. Penting. Ya. Okay, macam tu. Bahkan kita akan ingat zaman mereka ni, zaman orang mengaji lah ni, dah tak rasa macam zaman dulu. Zaman kita dulu kena tendang dengan tok guru, dengan ustaz, dengan cikgu, kena penampak, buku kita dibaling, tibai itu semua macam-macam lah. Macam-macam kena. Penampak tu banyak kali, apa semua, tampak kepala, tampak muka apa semua. Tapi tak pernah kita menghina ataupun marah guru kita.
Cikgu kita, kita hanya hormat sahaja dan kita mengaku kita salah. Itu dulu punya pelajar. Tapi lah ni, cikgu tampak ke atau pukul sikit, dia akan panggil mak ayah dia. Mak ayah mesra di sekolah. Ayah saya dulu waktu mengaji, dia pesan dah. Bahkan dia bawa rotan pergi kat sekolah. Dia kata, ni cikgu, ni rotan saya bawa, saya beli apa semua, rotan dia kalau dia buat salah. Macam tu lah. Dan kalau saya tahu dia buat salah, dia balik teruk lagi. Jadi kita faham, oh tak boleh lapor pada ayah. Cikgu pukul kita sabar saja. Anak lah ni, dia, dia pesan apa? Dia bagi rotan kat anak dia. Nah ni rotan untuk engkau, cikgu pukul engkau, kau pukul balik. Kali lagi teruk kan tu. Zaman lah ni ya. Na'udzubillah min dhalik. Itu tak akan dapat ilmu. Dia akan dapat balak bencana, na'udzubillah. Kerana merendahkan orang yang ajak dia ilmu. Walaupun ilmu tu ilmu English ke, ilmu matematik tak kira. Itu semua ilmu lah, ilmu Allah semua. Tambah-tambah ilmu mengenai Allah itu lagi tinggi lah. Terus kata Imam Haddad, maksud umat di sini ialah suatu jamaah atau kumpulan yang menjalankan tugas berdakwah kepada Allah SWT. Allah firman, wa latakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Artinya, adakan di antara kamu umat, itu kumpulan yang mengajak kepada kebajikan. Kerana ada satu umat, itu satu kumpulan lah, satu jamaah yang mengajak kepada kebaikan, iaitu mengajak kepada Allah. Bukan mengajak pada diri dia, bukan mengajak pada madrasah dia, bukan mengajak pada kumpulan dia, mengajak pada Allah saja. Tugasnya ialah menyeru manusia kepada segala perkara kebaikan. Misalnya menyeru kepada keimanan dan ketaatan. Menyeru kepada keimanan, contoh dia kata, percayalah Allah tu, dia akan lepaskan kita pada masalah. Allah tu ada, insyaAllah jangan takut, minta kepada dia. Itu iman lah tu, cerita iman lah tu. Kita ingat apa yang kita buat nanti akhirat, ada balasan dia. Ini dipanggil apa? Kena ada kumpulan yang macam ni, yang ingatkan orang pada keimanan dan ketaatan pada Allah SWT. Orang yang menjalankan tugas dakwah kepada Allah Taala itu, dan dakwah pada Allah ni mestilah guru tu sendiri dia dah fokus pada Allah, dia dah menuju Allah dia panggil. Kalau guru hati dia tak menuju Allah, dia tak buat pada Allah, buat pada benda lain lah. Diri dia ke, kumpulan dia ke, apa semua, na'udzubillah. Ya. So itulah kata Sayyidul Habib Dr. Abu Bakar Al-Andini mengatakan, ulama-ulama terdahulu salafun salih, dia tarbiah anak murid dia, tarbiah, 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 mengajak, 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 ajak. Bila dia nampak di dada anak murid dia tu dah cahaya-cahaya tu, dah ada timbul cahaya dah, baru dia suruh keluar berdakwah jalan Allah. Kalau tak ada cahaya, dakwah kamu ni sia-sia lah, macam tak ada apa pun. Bahkan akan rosak orang pula. Itu sangat telitinya ulama-ulama terdahulu. Orang lain ni tak perlulah ditarbiah macam tu, cukup dapat sijil, boleh cakap macam ni, dapat sijil cakap. Tapi cahaya dah ada di hati, tak tahu Allah Alam. Guru dulu tak ada, bukan dia, bukan macam tu. Tengok anak murid, parti anak murid, sampai mereka nampak cahaya tu. Walaupun cahaya tu macam sikit-sikit saja, tak apa, insyaAllah dakwah jalan Allah. Orang yang menjalankan tugas dakwah kepada Allah Ta'ala itu akan menerima penghormatan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala dan memperolehi jasa yang besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berdakwah ke jalan Allah ni akan dapat dipanggil maqam ataupun kemuliaan yang paling tinggi, yang sangat tinggi. Sabda Rasulullah SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'un. Dan satu lagi peringatan untuk orang yang nak mengaji ni, untuk menjaga hati. Kalau ada ulama besar, ada syekh-syekh, tuan-tuan guru, kalau kita nak dekati mereka, sebelum mendekati mereka itu, betulkan dulu niat kita. Niat betul dulu. Apa niat kita? Setengah orang dekati guru yang popular, guru yang pendakwah-pendakwah yang popular lah, dia dekati itu untuk meninggikan diri dia ataupun dia nak kebesaran, dia panggil. Nak dipuji oleh guru yang besar sebab dia diangkat. Tak boleh itu. Kita duduk dengan guru mana pun, popular ataupun tak popular, niat kita hanya kerana Allah. Khidmat dia kerana Allah. Bukan kita duduk dengan orang besar sebab kita nak kita besar. Salah itu. Ya. Itu bahaya sekali pada zaman kita, na'udzubillah lah. Kita ngajilah hangku popular ke tak popular, tak ada masalah. Tapi hanya kerana Allah dekati dia. Syekh Mahirah. Okay, ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita Imam Haddad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Malikiyam linjad. Satu pengumuman di sini.
apa hari Sabtu ni kalau tak salah Syekh bincang baru ni, kita akan buat, kita akan mulakan pengajian di sini hari Sabtu mingguan, sambung daripada pengajian Masjid Zahir, kitab 40 hadis akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis saya kita akan konfirmkan dengan Syekh. Nak mula minggu ni ke macam mana, sebab memang Syekh dah beritahu mula minggu ni lah, dah bincang masyarakat itu. Saya kita konfirmkan sekali lagi dan pakai wakat mai dan sebabkan lah. Pengajian tu ada dua macam ni juga. Saya mengajak dulu ke pukul 9.30 dan Syekh akan mengajak 10.30 juga hari Sabtu. Dan kita tengok kitab lain lah hari Sabtu, kita kitab lain pula kita akan mengaji insyaAllah. Wallahualam. Kita ada di luar. Ambil nombor kita. Tak tempah, tempah tak tempah boleh ambil di luar.
Imran. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Berkat استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sebelum kita mulakan pengajian kita ini, kita hadiah sekali Al-Fatihah kepada Rasulullah. Ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله. Sebelum kita mulakan lebih lanjut, jadi kita hadiahkan sekali Al-Fatihah pada pengarang kitab, iaitu Tuan Guru Ahmad Nafiri rahimahullahu ta'ala hafizahullah, iaitu yang di muka sok belakang tu dia ada pondok. Jadi dalam proses pembinaan, jadi untuk kita yang bermurah hati, insyaAllah kita boleh menyumbang untuk menggunakan pondok dia insyaAllah. Jadi kita hadiahkan sekali Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi keizinan pada kita dan peluang untuk mempelajari satu ilmu yang penting, iaitu ilmu tentang sifat 20. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya pelajaran ini, pelajaran yang penting. Suatu mana kami di Al-Azhar pun mengaji sifat 20 ni, ala Sayyidina Muhammad. Dan dipelajari di pondok-pondok, termasuk orang belajar di Al-Maghrib, di Morocco sana, no, di Nusantara, seluruh Nusantara, pondok-pondok mengaji ilmu yang penting ni untuk kita mengiktikadkan iktikad yang betul berkenaan dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah, kitab yang ada ini modern. Kalau dulu kita mengaji sifat 20 kitab Jawi, hari ini kita mengaji sifat 20 kitab ataupun buku bertulisan Rumi, memudahkan orang di zaman ini untuk memahami masalah Sayyidina Muhammad. Dan susunan pula dalam bentuk bahasa baru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan ada pertaminda pula. Jadi insyaAllah akan memudahkan kita untuk memahami, insyaAllah. Cuma saya tak terikat dengan kitab ni. Dalam minda saya, saya nak bagi, saya nak memudahkan masalah Sayyidina Muhammad. Walaupun ada kitab, tapi saya tak baca satu peratus. Jadi saya nak lagi memudahkan untuk kita faham. Yang penting kita faham, bukan mesti kita baca satu persatu dalam kitab. Yang penting kita faham apa dia wujud, apa qidam, baqa' dan sebagainya, insyaAllah. Okey, tuan-tuan, minggu lepas kita dah cakap tentang hukum akal soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kepada yang baru, boleh rujuk pengajian minggu lepas di di page saya untuk memudahkan memahami pengajian sifat 20 ni. Kerana Allah Sayyidina Muhammad, pengajian sifat 20 sangat penting kita memahami tentang hukum akal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, seterusnya kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya sifat 20 ni, pengajian sifat 20 ni ialah sifat, ialah pengajian tajaan. Ini tajak oleh satu grup infak darsa. Tapi mereka buat tajaan tu sekali lah, sebulan sekali lah. Jadi kalau saya, pada saya kalau sebulan sekali cepat lupa. Ngajak-ngajak ingat-ingat lupa pula. Jadi dalam itu saya tak kisah sangat terhadap tajaan tu. Yang penting hari kita mengaji kita ingat Rasulullah Muhammad. Jadi kita mengaji mingguan, setiap hari Rabu kita mengaji ini, insyaAllah. Ialah tak lupa sangat kadang-kadang tu. Bila sejak bila kita jarak 3 minggu, hak tak guru ajak lupa lepas habis lah. Jenuh tak guru lah. Jadi kita mengaji setiap minggu, insyaAllah. Dan kita masuk pada minggu ni tentang perbahasan sifat wujud. Tengok muka surat 30. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Wujud maknanya ada. Wujud maknanya ada. Ada tu, ada tu ialah sifat. Ada itu ialah sifat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila kata Allah bersifat dengan wujud, Allah bersifat dengan sifat ada. Dia kata Allah itu wujud, Allah bersifat dengan sifat ada. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi ada tu ialah sifat Allah. Kita
nak kenai Tuhan, kita tak kenai, kita tak mungkin dapat kenal zat Allah. Kerana zat Allah itu tidak dapat dilihat di dunia ni lah. Kalau kita nak kenal orang, kita kena tengok orang tu. Oh, kita kenal orang tu. Tapi Tuhan tak dapat dikenal dengan melihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala tu tak dapat dilihat dengan melihat zatnya, maka ulama ilmu kalam telah pun menabur jasa mereka pada kita melalui penyusunan ilmu sifat 20 ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita bila kata ilmu sifat 20, kita kenai Tuhan melalui sifat. Kita mengenal Allah melalui sifat-sifat dia. Jadi bila mana kita kenal Allah melalui sifatnya, dikenallah kita akan Allah. Cumanya sekalipun macam tu, tetap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak tahu juga hakikat Allah. Hakikat Allah makna dia tu macam mana, tetap tak tahu. Cumanya mengaji ilmu sifat 20 ni, kita nak tahu definisi, ta'rif Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sana ada satu ilmu, dia panggil ilmu mangkulat. Ilmu mangkulat ni kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kenal Allah melalui kenal makhluk. Kenal Allah melalui kenal makhluk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dah janji, dengan satu ulama petani, iaitu Babaman Pondok Benar Ramah, nak ajak demai ke darsa ni, nak minta dia ajak kita ataupun daurah satu ilmu, dia panggil ilmu mangkulat Sallallahu Muhammad. Jadi kalau esok, kalau Tuhan izin, jadi kita mengaji kat dia. Ilmu ni, ilmu mangkulat ni, dia panggil mangkulat asyarah. Mengaji tentang makhluk supaya kita tahu Tuhan tak macam kita. Kita mengaji ilmu mangkulat ni, kita nak tahu tentang makhluk. Lepas tu kesimpulannya, Tuhan tak macam makhluk. Itu untuk memahami lebih mendalam ilmu sifat 20. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi kita kenal Tuhan melalui kenal sifat. Jadi lagi sekali saya sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tak kenai Tuhan hakikat dia, diri dia sebenar tu, tetap kita tak tahu. Cumanya kita mengaji ni ta'rif, definisi Tuhan macam ni, dia tak macam ni, itu ya. Okay, kita nak tahu hakikat dia, kita kena mati masuk syurga. Dan syurga esok baru kita tahu Tuhan macam mana. Lagi mana kita tak masuk syurga, tak tahu lagi lah Tuhan tu macam mana. Okay, jadi kita nak mengaji sifat 20 ni sebab kita nak mengelak daripada kita memahami ataupun mengiktikadkan yang tidak sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab bahaya bila mana kita mengiktikadkan Tuhan yang tidak sebenar. Na'uzubillah. Jadi ilmu, bila mana kita tidak mengiktikadkan yang sebenar, berarti iman kita tu diiktilafkan oleh para ahli ulama. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tak tahu sifat Tuhan dan dalilnya, iman kita masih belum sah. Iman kita dipertikaikan sah ataupun absah iman kita. Itu bahaya dia. Jadi kata untuk itu, dia wajib kita belajar ilmu ni, insyaAllah. Jadi orang yang mempelajari ilmu sifat 20, jangan tak pen atas kitab. Pen jangan tak kitab.
malas tulis ataupun tak ada apa nak tulis, tak bawah, jangan tak atas kitab. Tu adab mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang pertama kita bahas tentang wujud. Wujud maknanya ada. Maksudnya Tuhan kita ada. Yang sebut wujud ialah tetap ada. Maksudnya Tuhan kita ada. Tuhan kita ada. Benar-benar ada, sungguh-sungguh ada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa lama dia panggil sungguh ti. Kalau kita mengaji petani, pondok-pondok, Tuhan tu ada, dia ada sungguh ti. Mana apa ada sungguh ti? Sungguh, ada sungguh. Tuhan tu ada sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Okey. Di sana para ulama membahaskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang pertama Imam Fakhrur Razi dan Imam Mansur Al-Maturidi. Yang kedua pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Jadi kesimpulannya kita ni kalau kita mengaji ilmu sifat 20 depan kita ni Asy'ariyah. Kita ni Asy'ariyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Asy'ariyah tu menisbah pada Al-Ash'ari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak murid dia Imam Mansur Al-Maturidi. Tok guru dia Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Mengaji ilmu sifat 20 maka digelarkan kita ni Asy'ariyah, orang yang nisbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mengaji ilmu sifat 20. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Wujud ni apa? Jadi kata Imam Fakhrur Razi dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wujud itu bukan zat. Wujud itu bukan zat. Tetapi bukan lain daripada zat. Mereka mengatakan wujud itu haliyah, iaitu keadaan zat Allah Ta'ala. Itu pening kan? Jangan bagi pening awal sikit. Nanti pening. Okey, pelan-pelan. Okey, pertama sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dari dua pendapat tadi. Wujud itu apa? Pendapat yang pertama mengatakan wujud itu bukan zat. Wujud itu bukan zat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya makna wujud lain, zat lain. Wujud lain, zat lain. Wujud itu sifat. Sebelum itu zat. Zat ni apa? Zat ni diri. Diri itu zat. Okey, contoh. Nak tunjuk apa? Tisu. Tisu. Ada tak tisu ni? Ada. Mana ada? Ada mana? Kita ada abang Mi. Cik Mi ni. Ada tak Cik Mi? Ada. Mana ada dia? Tunjuk sat ni masuk Cik Mi. Mana? Tu belakang dia. Ni bau dia. Ada dia mana ada dia? Ha? Ada apa? Mas ketul ini. Tu badan dia. Ada. Ada tu tunjukkan hidung dia. Ni ada ni. Dia dia. Ada tu mana ada? Nah, ada tu ialah sifat. Jadi untuk pendapat yang pertama, wujud itu bukan zat. Zat diri dia. Ada tu bukan zat. Zat lah. Ada tu mana ada.
Ada tu, ada, ada tu ialah sifat. Dia panggil sifat hal, dia panggil sifat hal. Dia disebut dengan sifat haliyah. Apa sifat haliyah? Apa sifat hal? Sifat hal ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Sifat hal ni nak tunjuk tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Sifat hal, sifat hal ni nak tunjuk ada tak boleh. Tunjuk kena zat. Faham? Tunjuk kena zat. Nak tunjuk ada tu tak boleh. Lepas tu kalau nak nak tunjuk ada tak boleh, tak ada kah? Ada. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi tak ada tu taklah sampai tak ada langsung, sampai tak boleh nak tunjuk. Dia pertengahan di antara ada dan tiada. Sifat haliyah ni dia perantaraan di antara tak, di antara ada dan tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, sifat hal ni dia dia pertengahan di antara ada dan tak ada. Dia tengah-tengah. Kata Tok Guru Salih dulu. Cuba tengok ni. Ni warna apa ni? Putih. Putih kan ni? Putih ke putih? Okey, ni putih. Putih tu warna. Putih duduk di apa? Di kertas. Sifat hal tu duduk tengah-tengah di antara putih dan kertas. Sifat hal tu duduk tengah-tengah di antara putih dan kertas. Kata Tok Guru, dia macam gam. Tapi bolehkah? Bolehkan, bolehkah apa ni? Nak tunjuk? Tak boleh. Tak ada tunjuk, tak ada kah? Ada. Dia tak boleh naik sampai ke peringkat ada sungguh, dan tak boleh nafi sampai peringkat tak ada sungguh. Itu sifat hal. Dia pertengahan di antara ada dan tiada. Itu sifat wujud. Sifat wujud, sifat wujud yang ada pada pada kita contohnya. Hak saya misalkan tadi. Sifat wujud yang ada pada abami contohnya. Abami ada tak? Ada. Mana ada dia? Ada dia tak boleh tunjuk. Tak ada kan? Ni ada. Jadi sifat ada tu dia panggil sifat hal. Duduk tengah-tengah. Di antara ada dan tiada. Sebab sifat Tuhan ni dia ada yang ada sungguh. Contoh sifat kudrat. Sifat kudrat ni sifat yang ada sungguh. Duduk di mana ada sungguh? Duduk di Tuhan. Duduk pada Allah. Tuhan mencipta alam ini dengan sifat kudrat. Allah mencipta alam ini dengan sifat kudrat. Sifat kudrat tu duduk di Tuhan. Maksudnya, di akhirat esok kita dapat melihat sifat kudrat di Tuhan ni. Seperti mana kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat melihat zat Allah di akhirat esok, kita dapat melihat juga sifat kudrat yang duduk di Tuhan. Sifat kudrat tu bila ada sungguh, kita boleh melihat dengan mata kepala kita. Tapi bukan mata di sinilah, mata di akhirat. Mata di sini tengok lampu terang pun tak boleh silau. Ini mata yang Tuhan bagi untuk mampu melihat zat dia dan juga melihat sifat ma'ani. Sifat ma'ani tujuh.
Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basur, kalam. Tujuh. Ketujuh-tujuh sifat ma'ani ni ada diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketujuh-tujuh sifat ma'ani ni, qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basur, kalam, ada diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada diri maknanya dapat dilihat, dapat tengok di akhirat esok. Tapi sifat wujud tak boleh tengok. Faham tak? Sifat wujud tak boleh tengok. Yang tengok abami. Sifat wujud tu mana? Faham tak? Sifat wujud tu tak boleh tengok. Tak ada lah. Ada. Ada mana? Tak boleh tunjuk. Itu dia panggil sifat hal. Dia pertengahan di antara. Ni kita ngaji bab sifat ni. Nah, kita ngaji bab sifat. Di pendapat yang pertama, itu pendapat Imam Fakhrur Razi dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan sifat wujud itu ialah wujud itu hal. Sifat hal dia panggil. Sifat hal. Jadi sifat hal ni dia pertengahan di antara wujud dan tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sifat wujud ni ada tapi tak boleh tengok. Tak ada ke? Ada tapi tak boleh tunjuk. Ada tak boleh tengok. Tak ada, tak ada. Ada tak boleh tengok. Tak ada bukan sampai ke peringkat nafi langsung, tak ada. Dia tengah-tengah di antara ada dan tiada. Nah, itu dia panggil sifat hal. Okay, mengaji ilmu tauhid ni sifat 20 ni, dia kena fikir. Dia panggil nazar. Dia kena renung, dia kena fikir. Balik lagi masalah Sayyidina Muhammad. Buka balik hak tulis apa? Betullah ni dia ada rakaman. Lepas tu tengok balik. Pelan-pelan tengok. Dia kena nazar, dia kena fikir. Kalau matematik nak faham, dia kena buat latihan. Sains nak faham, dia kena buat eksperimen. Soalan Sayyidina Muhammad. Tasawuf nak faham, kena rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu bahasa nak faham, kena bercakap. Dia panggil bermarasah. Ilmu sifat 20 nak faham, dia kena nazar, dia kena fikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Boleh dekat tu. Boleh. Pelan-pelan lah. Okey, jadi lepas tu kalau tak faham juga bincang. Tok guru baliklah. Anak murid jangan balik lagi. Hak tak faham tanya, tadi macam mana faham tadi? Ha, dia kena macam tu. Jadi tu pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Pendapat yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wujud itu ialah, wujud itulah zat yang mewujud. Wujud itu, wujud itulah zat yang mewujud. Makna apa? Maknanya wujud itu ialah diri zat. Wujud ialah diri zat. Bila kata, contohnya gelas ni. Ada tak gelas ni? Ada. Perang ada lagi? Tak ada lah. Faham tak? Selama mana ada zat, selama tu ada wujud. Faham? Bila mana zat tak ada, tak ada wujud lah. Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu, bila kata Tuhan kita wujud, berarti kita, berarti zat Tuhan itu ialah diri kepada wujud. Bila mana masalah Sina Muhammad, bila, tapi zat Tuhan tak ada lah. Zat Tuhan mana binasa. Zat Tuhan ni senantiasa sedia kala. Tak ada isu, zat Tuhan tak ada. Isu tak ada ni zat kita, diri kita, makhluk ni masalah Sina Muhammad. Selama mana ada zat, selama itulah ada wujud. Bila zat tak ada, wujud pun tak ada.
Ha, tempat yang kedua. Pendapat yang pertama, masalah Sayyidina Muhammad, wujud lain, zat lain. Faham ke? Pendapat kedua, bila sebut wujud, kena zat dah. Ha? Bila sebut wujud, ha, zat selalu dah. Ha, itulah sifat wujud. Ha, jadi baru nampak, baru nampak, oh, itulah sifat 20 no. Sebelum ni apa dia wujudnya? Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi itulah makna bila kata Tuhan itu wujud, ada dua, ada dua makna. Dua makna ni masalah Sayyidina Muhammad, iaitu yang pertama, ulama yang mengatakan wujud itu sifat, makna maksudnya sifat apa? Sifat hal dia panggil, ataupun sifat haliah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau sifat hal, dia tak sampai ke peringkat ada sungguh yang boleh kita tunjuk. Tapi tak dapat kita menafikan sampai tak ada sungguh untuk kita nak menafikan keseluruhannya. Ini tengah-tengah. Di antara wujud dan juga tiada. Wujud dan juga tiada. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau sifat hal, dia seumpama seperti gam, warna dengan khatah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sangat tu. Boleh, ada soalan tak? Ni nanti. Tok guru. Okey. Ada nak tanya? Okey. Kalau tak ada tanya, nanti tok guru tanya. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebelum benda tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya simpulkan. Wujud ialah sifat. Wujud ialah sifat. Dan pemahamannya dua. Yang pertama, ulama yang mengatakan wujud itu ialah sifat hal. Kalau sifat hal, wujud tak boleh tunjuk. Dan juga tak boleh dinafikan, sekalipun tak boleh tunjuk. Dia pertengahan di antara ada dan tiada, sifat hal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendapat yang kedua, bila sebut wujud, kena pada zat terulah. Bila sebut zat, bila sebut wujud, berarti wujud itu ialah diri zat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut wujud, diri zat lah. Kalau diri zat, selama mana ada zat, wujud ada lah. Kalau tak ada zat, wujud pun tak ada. Tapi zat Allah Ta'ala tu senantiasa sediakala, tak ada isu yang berbangkit tentang tak ada zat Tuhan. Ha, yang bila yang berbangkit ni ialah diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kita mengaji cepat 20 ni, dia kena tahu dalil. Dalil ada dua, dalil naqli, dalil aqli. Cuba tengok tu. Yang dalil naqli, dalil aqli. Dalil naqli ambil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Apa dalil kata Tuhan kita ada? Allah sebut dalam surah Sajdah, dalam surah Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan di antara kedua, 7 lapis langit dan bumi, dan mencipta juga di antara yang di antara keduanya. Jadi bila sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, faham kata Allah ada tak? Ada. Sebab dia mencipta segala, dia mencipta semua. Bila dia habaq, dia mencipta 7 lapis langit dan bumi, dan mencipta di antara keduanya. Itulah dalil kata Tuhan kita.
Dalil akli ni, dalil pakai akal, fikir. Dalil kena fikir. Itu dia panggil ilmu tauhid, ilmu kena fikir, dia panggil nazar. Yang pertama, tidak dapat diterima akal sesuatu terjadi tanpa perlu kepada yang menjadikannya. Ini otak kita fikir. Mana ada sesuatu yang ada tapi tak ada pencipta? Mesti ada pencipta. Pencipta itu ialah Tuhan Rabbul Jalil Allah yang Maha Esa dan berkuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini otak kita fikir. Umpamanya disebut gelas tak boleh ada dengan sendirinya melainkan ada yang menjadikannya. Maka bagaimana pula dengan alam yang sebegini kompleks boleh ada dengan sendiri tanpa ada yang menjadikannya? Okey, otak kita fikir. Boleh faham tak? Okey, kalau mengaji ilmu sifat 20 tak ada dalil, tak sah lagi iman kita. Kalau bahasa lama dia kata macam ni, apa dalil kata ada Allah? Ada alam ini. Ada alam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya mana mungkin ada alam ini tanpa ada yang menjadikannya? Tentulah yang menjadikannya itu ialah Tuhan yang Maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sabitlah alam ini mempunyai pencipta. Kita pun noktah tu kesimpulan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam peta minda tu, ada alam, ada Allah. Ada Allah, ada alam. Tiada alam, ada Allah. Bagaimana kamu tahu Allah ada jika alam tiada? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat hal lain tuan boleh tengok sendiri, boleh baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok pada kesimpulan, wujud Allah itu adalah wajibul wujud. Ingat ya, hamil tengah majlis minggu lepas. Allah itu, ada Allah itu wajibal wujud. Faham lagi? Allah itu wajib ada. Faham lah? Saya lupa lah. Ada Allah itu wajib ada. Mana apa? Akhir tak boleh terima kata Allah tak ada. Wujud alam ini mungkinul wujud. Ada kita mungkin wujud. Mana ada kita boleh terima ada, boleh terima tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wujud alam ini adalah bersifat tidak wujud. Hakikatnya alam ini bukan wujud tetapi diwujudkan. Hakikat alam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hakikat alam tidak wujud tetapi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kat tu dulu untuk hari ini. Jadi saya tak mau panjang-panjang. Sagi hadup fahamlah, dia tak faham pula. Allahu a'lam. Okey. Saya buka, buat ada soalan. Balik lagi buka balik rakaman tu, tengok pelan-pelan, jadi menambah kepahaman insya-Allah. والله سبحانه وتعالى أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله رب العالمين سبحانك اللهم تعصرك الله dia yang ambil kitab boleh bayar di luar lah insyaAllah. Harga kitab RM20 ya. Pengajian untuk pengumuman untuk pengajian selanjutnya, kita mengaji 40 hadis akhlak Rasulullah tu, kita tukar mai ke rumah madrasah Al-Ustaz ni, iaitu pada setiap hari Sabtu
mula minggu depan lah, malam minggu ni lah, Sabtu ni lah, insyaAllah kita mula 9:30, insyaAllah. Jadi mana ada kitab tu, kita sambung pada pengajian pada hari Sabtu ni di sini, insyaAllah. Wallahualam. Ha? 8:30 mula pengajian dah. Sambutin mula dulu, lepas tu 9:30 saya sambung, insyaAllah.